Satu lah, yo Ustaz, tiga kali. Baca dua kali. Dua kali pun panik sekali. Ustaz, kalau sekali pun panik, Yasin, surah Allah nanti. Berhentilah jadi orang pemalih. Nak macam Yasin sebab Yasin sebagai... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, salam sejahtera buat korang semua. Bagaimana kabar korang semua hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy ya. Jaga kesehatan pastinya cuy. Dan ya, kok saya tengok-tengok pakai macam ni tuh kayak Cak Mujib gitu ya. Aduh, oke. Okay. Yang saya gunakan ini enggak sama ya. Maksudnya mungkin sama dengan bentuknya cuy, tapi yang digunakan oleh Cak Mujib itu adalah blangkon gitu ya. Ini beda gitu ya. Oke, okay, kita tinggalkan pasal itu ya. Kita tinggalkan pasal itu. Saya berniat membuat video ini tuh spesial banget karena berkat video-video dari channel Senyum Ustadz ini, saya bisa memperoleh angka yang sangat-sangat, aduh. Korang bisa tengok video saya yang ini ya, bagi korang yang ingin melihat reaksi saya tentang Ustadz Syamsul Debat, nanti saya cantumkan di atas ini aja juga cuy ya. Dan saya juga berterima kasih banget buat ceramah atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat ya, yang membuat kita tuh terhibur, mendapatkan pengajaran gitu ya. Dan saya gak tahu cakap gimana lagi cuy ya. Saya kayak gimana ya, saya gak nyangka aja bahwa ternyata video yang saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat itu bisa menginjak di 1 juta penonton gitu ya. 1 juta penonton cuy ya. Itu salah satu penghargaan banget, penghargaan besar banget buat saya cuy. Reaksi saya bisa mencapai segitu cuy. Dan saya berterima kasih banget buat channel Senyum Ustadz. Korang harus bantu sokong lah cuy ya. Oke, di sini saya akan mereaksi dakwah singkat dari Ustadz Syamsul Debat yang berjudul "Ada yang cakap pergi kubur tak boleh baca Yasin. Dah tu nak baca surat kabar ya, Ustadz Syamsul Debat gitu ya." Wah, ini kayaknya judulnya, ini kayaknya digabung ya judulnya di sini. Ini pembahasan Ustadz Syamsul Debat yang ada di video ini cuy ya. Dan langsung aja cuy ya, tanpa berlama-lama lagi karena saya sudah bercakap lama, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 teng. Oke. Senyum Ustaz. Jadi soalan yang saya tanya awal-awal tadi. Awal-awal saya tanya tadi, merdekakah kita? Merdeka. Kita belum merdeka selagi mana kita gagal untuk mengubah. Sebab Nabi kata, tidak ada lagi hijrah selepas ini. Yang ada niat dan jihad, maka jihad ini ada perjuangan, berubah pada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Sentiasa ada ruang. Dr. Fadilah Kamsah kata, manusia sukar nak berubah kerana dia tak nampak sebab kenapa dia kena berubah. Kadang kita togok orang, eh kau ni berubah lah. Apasal? Apa masalah aku? Aku rasa aku okey, aku sibuk nampak? Nampak? Orang macam ni, kategori dia mada atau mada? Mada. Pokat lah, memang dah tak boleh ubah lah dia tu. Ha, tapi kau nak selalu cakap dengan dia, bisik-bisik kau, kau nak betul-betul cakap dengan dia. Keras dari kepala. Dari betul berjamah ni, kan cakap kan. Jadi kan kadang tu lah, dia kadang bahasa tu tak dapik lah. Tak dapik lah, kan. Saya nak ubah tu. Bongap lah, bongap orang faham kot. Bongap, ha, macam tu. Ha. Apa bengap? Bengap. Ah, okay, faham. Apa sih bengap? Bengap apa sih artinya? Iya, kadang kita togoh dia tak mak dongah kan, dia rasa dia betul. Dia rasa dia betul semua. Kan cakaplah apa pun. Jadi payah. Oh, terutama yeah, suami yeah, kita yeah, kan. Suami kita dia ego. Kalau isteri togoh dia payah nak dongah. Tu biasa. Sabarlah, doalah banyak. Doalah banyak. Kadang dia ego tinggi. Dia baca surat khabar. Telefon bunyi. Dia ambil cermin mata, letak atas kepala. Sam. Cermin mata kacamata. Dia cakap, telefon. Ha? Apa? Oh, ya kau. Okey, okey, okey. Ha, ya. Oh, ya. Oh, tak tahu pula. Setengah jam dia kata. Okey, okey, okey. Assalamualaikum. Letak telefon. Dia cari cermin mata ke mana. Wah, dia atas kepala tadi ni. Mana pula cermin mata. Siapa nampak cermin mata abah, eh? Siapa? Mula-mula anak pun nak cakap, dia abah lah cakap. Aku dapet siapa usik cermin mata, man. Tampak kan. Anak tak berani cakap dah. Macam mana pula abah nak nampak diri dia sendiri? Sudah anak asalnya.
saya jelaskan sedikit cuy, maksud ustaz itu ini abahnya ya simpan cermin mata tuh di kepala gitu ya, saat teleponan gitu ya. Ini saya menjelaskan ini untuk teman-teman saya yang tengok video saya ini yang dari Indonesia gitu ya, pasti nggak paham gitu ya. Abahnya simpan cermin mata di sini gitu ya, dan dia nggak tahu dia simpan di mana, dan dia apa nah, bercakap sama anaknya, siapa yang simpan atau sembunyikan kacamata itu saya tampar gitu ya, maksudnya ditampol gitu ya. Anaknya kata gitu ya, masa ayah tampar apa, tampar diri sendiri gitu. Itu gokil banget sih. Karena pula abah nak nampar diri sendiri gitu. Sudah anak senyap nih. Sudah mak aku lapo bisi-bisi ini mak kau nampak atas mata ren. Yang bini nampak atas kepala. Malah lah yang abang. Oh, iya, bini, tahu. Bini tengok ya. Betul anak sulung yang pandai. Itu saya kata tadi kena pandai. Anak huh? Sulung cakap bah. Cuba bah tengok ke dalam bilik yang kek-kek cermin tu kalau ada. Dengan kita tengok ke topi-topi cermin ni. Tapi cermin pandai cuma. Lah atas kepala. Bila dia keluar kan dah pakai cermin tu. Bah dah jumpa dah. Jumpa dah. Dah marah dah. Lepas tu bini keluar. Tampalah, tampal. Tampalah, ada kan. Ha? Itu kadang ego. Jadi apa perubahan kita? Tamparlah. Oke. Saya rasa ustaz ini sering ini je ya, sering tengok video apa namanya atau belajar tentang stand up comedy sih cuy ya. Ini kayak ceritanya tuh kayak real banget gitu ya. Saya gak pernah merasakan ini, tapi saya kayak apa ya, berimajinasi kayak memang pernah terjadi gitu ya, kayak nyata gitu ya. Dan memang laki-laki tuh memang egois sih menurut saya ya. Gitu, pertama penjelahan yang kita nak buat nih, lisan gitu. Lisan gitu, cakaplah benda-benda yang baik, zikir banyak-banyak, okay. Tahlil. Yang tahlil ni ada yang sebut, siapa baik kuni tahlil dengan aku. Semalam tahlil, ada orang yang share, tahlil ni ikut kitab Hindu tu. Tahlil, tunggu dulu cuy, tahlil. Gimana sih yang maksud tahlil itu? Saya kayak pernah dengar tahlilan gitu ya. Kalau di kampung saya, cakapnya apa ya? Bangang ni kadang, malih cakap lah. Bangang. Tak, tahlil ni, kena ingat, zaman Nabi memang tak ada. Tetapi Nabi pesan liman kana rujullah wal yawmal akhir wa zakrullah katsira. Siapa nak ke rahmat Allah dan nak ke hari akhirat, maka ingat Allah banyak-banyak. Jadi zikir itu memang Nabi buat. Zikir. Jadi buatlah zikir, ingat Allah banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey, saya mengerti cuy. Yang dimaksud ustaz ini, kalau di kampung saya ya, kalau di daerah Dendrekang cakep tuh madamulu gitu ya, madamulu kalau bahasa sini bilangnya cuy. Yang la ilaha illallah, makin sana makin cepat gitu ya. Allah, la ya. Ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Itu tahlil nama tu. Ya, tahlil ya. Oh, nah, kalau tu nak pergi Somban, nak kedui kat Somban. Tahlil, dia tak ada apa pendek dia, semua apa panjang. Dah hilang-hilang lutut kan baru dah. Ni ya, siapa yang pernah pergi kedui kat Somban, tahlil dah tahulah. La ilaha illallah. Itu imam alang-alang kan, kalau buat tahlil tu, balun 1000. Dah hilang-hilang lutut tu. Biar dia berbaloi sikit, zikir banyak. Kalau sendiri baik hikmah belum tentu ni no. Lama ni, la ilaha illallah, la illallah, makin laju kan. La ilaha illallah, maksudnya seorang tu dah penek tu. Penek. Kan, la ilaha illallah. Hujung tu semua dah senyum. Hui, habis dah. Al-Fatihah dah senyum ni. Mana kajap ni nak makan. Oh, yeah. Dua nak pahala makan, paling besar dalam kulit tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Iya, makan ni niat pula keluarga ni niatkan untuk arwah ayah eh, untuk oh, arwah mak ayah bayi tahlil tu, untuk keluarga, untuk arwah keluarga bagi. Niat ya, niatnya. Jadi itu. Jangan kesian makan betul-betul. Kan, tu sebab tahlil. Kenapa panjang zikir? Iya, baru betul. Tu sebabnya kalau apa kan, ingat tak dulu pernah sahabat tanya Rasulullah, mak ayah dan ibu dan ayah aku dah tak ada, apa yang patut aku buat? Buat baik kepada kawan Allahyarham ni, Allahyarhamah, buat pada kawan baik arwah ni, buat baik. Buat kali kampung jumpa, assalamualaikum Cik Nap, bukan nama sebenar. Cik Nap Cik Nap, ni halah anak arwah Cik Ayah ha?
tanya Chinese, lah, kenapa sah? Mak kau sehat kau? Dia dah tak ingat. Mak dah lama meninggal. Bila meninggal eh? 10 tahun lah, cik. Dah tua, ya? Aku jumpa dia semalam. Ah, sudah. Ah, kacau. Kawan tu dah tak ingat kan? Kawan tu dah tak ingat. Ya, dah tua, ya? Ya, cik. Ah, dia bawa selokas sikit. Apa benda? Ya Allah, minum susu, topung, gula. Boleh, ya Allah. Macam-macam kau bagi duit. Tak ada. Ada duitnya. Ingat deh, tang duit tu ingat deh. Salahkan niat untuk arwah. InsyaAllah kita pun dapat pahala. Baik-baik. Saya, saya tahu ni, dekat keluarga saya pun sendiri, dekat dengan dekat kampung mak saya sendiri. Dalam bulan Ramadan biasanya kalau minggu terakhir, terawih dengan minggu terakhir, biasanya saya akan cakap kan, sebab kawan arwah abah saya kat kampung mak saya tu, tiga orang lagi masih hidup ni. Saya cakap ke dia doang, cik, sekarang beritahu cik Sarif pun kan, berhenti, kapan ni standby, lepas semalam terawih kan, standby ya, sampai besok. Dia tunggu lah kat garaj motor parking tu. Dia naik kereta dengan saya, saya bawa dia pergi makan, makan kari tom yum. Niat untuk arwah abah, macam tu ya. Okay, baik-baik macam tu, sedekah. Kan, bagi makan. Niat yang ikhlas gitu. Jadi lisan kita ni cakap yang baik-baik. Kan, kadang-kadang cakap, baca Yasin tak boleh. Jok. Macam malam ni 10 Syakban, baca Yasin 3 kali. Oh, ini sesuai dengan judulnya. Ha, macam mana tu? Bacalah. Sebab Nabi kata, malam nisfu Syakban, hidupkan dengan amal ibadah. Jadi kalau kita boleh baca Yasin 3 kali, bacalah. Cuma yang tak bolehnya adalah, jangan sampai kita mewajibkan. Ha, itu yang tak boleh. Mewajib. Ha, mesti 3 kali. Ha, itu tak boleh. Tak terayu Allah Ustaz 3 kali, baca 2 kali. Dua kali pun panik sekali. Ustaz kalau sekali pun panik, Yasin surah Allah lazim. Berhentilah jadi orang pemalih. Nak baca Yasin sebab Yasin sebahagian. Itu ibarat nyanyi, dia sebut judulnya aja ya. Dia sebut judul saja gitu. Tajuk lagu gitu kalau nyanyi ceritanya. Panik sekali. Tak kalau sekali pun panik. Yasin surah Allah lazim. Berhentilah jadi orang pemalih. Nak baca Yasin sebab Yasin sebahagian pada Quran. Tak ada masalah baca. Yang tak boleh kita mewajibkan. Pergi kubur pagi raya. Tak ada masalah. Poinlah. Tapi jangan sampai mewajibkan. Mesti pagi raya kedua. Tak boleh. Mesti pergi raya ketiga. Mesti raya pertama. Tak boleh. Nak pergi-pergi je. Sampai pulang pergi kubur. Tengah hari dia mesti pagi. Petang tak boleh. Pailah. Okey. Okay. Ha, jangan buat ajik kau. Pailah kubur. Pergi kubur. Sian atuk kau seorang-seorang. Yang cium-cium jawab. Nak kubur lagi ramai. Yang memang seorang-seorang. Cium-cium jawab. Kau pergi sekarang. Kau pergi. Kau gaugam lah. Kita kau nak pergi. Yang buat pun tak pergi. Kita, kenapa kita? Kita cucu, macam mana dengar lah. Sampai ke kubur, ya Allah. Kau ampunlah dosa, banyak dosa ni. Dia cakap betul. Hei, berbunyi dalam kubur. Berbunyi dah lah. Apa aku cakap? Ya Allah, kau ampunlah dosa atuk dan atuk dunia. Baik, ya Allah. Kasih. Tapi ini bukan kubur tu kau. Salah kubur kau eh. Kubur tu atau topik lain. Dia tak nak pergi kubur kan. Itu semua lah tu. Sah lah. Pergi ke kubur. Tapi tak boleh chasing. Pergi kubur tak boleh chasing pula. Adalah perangai cakap tu. Oh iya. Tapi tak boleh chasing nak baca apa? Baca surah apa? Baca lah. Fatihah ke sedekah apa yang patut baca. Macam-macam. Pergi kubur nanti tu mengikut amalan orang Yahudi. Cina semua pergi kubur pergi jirat lah tu. Yeah. Asal raya dia pergi, kita nak pergi-pergi lah. Tetapi kita pergi yang membezakan adalah kita mengamalkan amalan-amalan kita. Kita sedekah Fatihah, kita bagi surah Al-Ikhlas, kita baca kursi, kita doakan kesejahteraan roh ni. Itu beza eh. Yang orang yang uji ni pergi kubur lain, ni mata ratap. Baca koran. Bangunlah kau bang, bangunlah kau bang, Hindu eh. Bang kau, tuan pun kau. Topeng ranjat bangunlah dia kan. Tak apa benda, jangan dengar. Kita nak amal-amal, insyaAllah. Jangan risau. Liman kala rujullaha wa lamal akhir wa zakarallaha kasira. Siapa nak karamat Allah, nak hari akhirat, ingat Allah banyak. Lisan kita ni ganti dengan zikir, mengaji. Belajar ngaji. Ya, kemudian Nabi pesan, bezakan rumah kamu dengan kuburan. Bapa rumah jadi sunyi, sopi, tak ada orang apa nak dikata. Sebab tak mengaji. Paling tidak jadi imam ke rumah, adalah bacaan ayat suci Quran.
Nampak tak? Lisan yang baik-baik. Tu sebab kan anak kita kan sebab hantar dia supaya dapat lisan yang baik. Kalau adalah anak seorang kita Al-Hafiz, Allahu Akbar. Bayangkan cucu kau hantar seorang Al-Hafiz. Dapat seorang yang Al-Hafiz, dia ada kota 10 orang ahli keluarga dia boleh selamatkan pada dengan kau, ya Razak. Wah, yang hafal Quran-Quran dalam kepala eh. Contohnya saya itu bulan puasa, saya kena jadi imam tarawih sampai malam. Sebab malam lain tak dapat kan, sibuk dia ceramah. Ya. Jadi malam yang last tu saya bawa satu satu imam daripada Ampang untuk jadi imam ke kampung mak saya. Pertama kali bawa imam luar. Bila bawa imam daripada Ampang, sebab dulu masa saya ceramah tu, lepas isyak tu budak, masa isyak tu budak tu baca sodah pun tu. Saya ingat imam empat, imam lima. Rupa-rupa anak AJK, budak Tafiz, 17 tahun. Sodah baca eh. Bila bawa sampai ke kampung mak saya, dia bawa tarawih tu kan. Ya Allah, mengeletek-letek nyawa belakang. Dia sodah eh. Ya. Faham nak mengeletek macam-macam tu. Contoh lah sodah tu lah baca eh. Yo. Maafkanlah bahasa saya kan, macam tu lah. Tapi memang sadar baca Allah. Rakat pertama lain Fatihah lagu dia. Rakat kedua lain lagu Fatihah. Rakat ketiga lain lagu Fatihah dia. Pertama kali orang kampung saya komplain, pendek nak baca. Selama nebo dia panjang. Tak terasa panjang baca budak tu sebab baca sadar. Oh, itu dia, itu dia. Lepas tu saya tanya mak kan langsung, tak ada gagap langsung. Tak ada baca lah memang. Okey lah tadi, rupa-rupa. Okey cuy, saya di sini saya akan bagi sedikit ya, pengalaman saya ya. Walaupun imam ya, sementara sholat, suratnya tuh yang dibaca itu suratnya panjang gitu. Surat-suratnya panjang cuy. Tapi suaranya tuh enak didengar gitu. Maksudnya suaranya merdu. Kita gak merasa bahwa surah itu yang dibaca itu panjang gitu ya. Saya pernah mengalami itu cuy. Saya pernah. Ini secara pribadi cuy ya. Punya tahun lepas dah biasa jadi imam, dijemput jadi imam di istana negara. Adalah orang kampung cakap, ya Allah, sajuk parut omak eh. Tak ada mana kau sajuk parut omak, kambung tu. Sajuk hati pun betul. Sajuk hati kan, mau betul sajuk hati omak eh. Macam tu lah. Tak habis sajuk parut, sajuk parut. Kambung ya sajuk parut. Kan alhamdulillah. Mana ada macam ni alhamdulillah? Mana ada? Tak ada. Kan? Ha tu dia. Mengaji. Udah selesai. Okey cuy. Video ini kelakar sih menurut saya. Kelakar banget gitu ya. Karena ada beberapa yang diceritakan Ustaz itu sesuai dengan pengalaman saya. Apalagi tentang agama cuy ya. Jujur aja, saya gak hafal Yasin itu salah satunya cuy ya. Dan masuk banget di akal gue tuh tadi tuh yang baca Yasin tuh cuman singkat aja gitu ya. Yasin, sadaqallahu lazim itu. Dia kayak nyanyi ya. Dia lah kayak menyanyikan sebuah lagu. Tapi dia cuma menghafal tajuknya aja gitu ya. Dan pasal apa namanya tadi, Ato yang pakai kacamata gitu ya. Pasal imam juga yang membaca surah itu yang panjang. Tapi kita gak sadar bahwa surah itu panjang yang dibacakan cuy. Dikarenakan suara dia yang bagus cuy. Saya suka banget imam masjid yang suaranya bagus gitu ya. Karena kita betah untuk sholat gitu ya. Walaupun surahnya panjang, kita gak sadar gitu ya bahwa yang dibaca itu surah panjang. Padahal dalam hati itu kok singkat banget gitu ya. Masih mau mendengarkan suaranya itu. Itu satu satu pengalaman yang menurut saya itu sangat-sangat saya pernah temui lah gitu ceritanya cuy ya. Dan oke, mungkin itu aja cuy ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang request video ini. Masih banyak lagi ya video-video dari Senyum Ustadz yang belum saya react cuy. Saya kumpulkan aja ya, saya download, saya kumpulkan. Suatu saat akan saya react satu persatu cuy, permintaan korang. Oke, dan kalau memang ada masukan ya, ada requestan korang lagi, korang bisa request lewat Instagram saya ya. Kirimkan videonya, nanti saya simpan videonya cuy ya. Dan mungkin itu aja, dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next. Bye.